juga ya? Iya. Kayak motor KLX itu bisa nggak 250? Kalau misalnya mau bubut-bubut. Kalau bubut-bubut aja sih sebenarnya nggak masalah ya. Oversize gitu misalnya naikin apa? Iya, kita emang biasa memodif kayak lagi ya, cuman Pego, kayak like Pego itu. Misalnya Pego yang naiknya 177 gitu, gimana? Tergantung kan ada hitungan itunya nantinya. Mau, jadi maksudnya mau CC-nya mau dinaikin? Iya, biar torsinya lebih dapat, bisa gitu, contoh. Itu ganti blok juga atau tetap duduk biasa? Biasanya sih kalau udah masih mampu bloknya ya di quarter aja, di bore up. Tapi kalau bloknya size-nya jauh lebih besar, sehernya lebih gede dari boringnya, ya mau nggak mau boringnya harus diganti. Boringnya harus besar. Saya masih belajar juga sih, ada motor di rumah gitu. Kemarin coba, tenaga masih standar banget. Kalau bisa ganti tenaga mungkin. Biasanya kalau gitu ya harus jadi ke bengkel yang biasa modifikasi kalau mau ini. Kalau di sini kita hanya ikutin maunya gimana, dia udah tentuin. Oh, saya mau naik seher sekian gitu, tapi finishingnya tetap ke bengkel. Oh, karena bengkel itu yang istilahnya dia yang nanti yang nyeting yang apa dia. Kalau kerjaan kayak bubutannya baru dia oper ke kita. Jadi sini dikit aja nanti ya di situ ya. Iya. Oh, di Ciampang ini ya. Iya. Nanti cek dulu deh gimana. Ya, cari bengkelnya yang biasa emang modifikasi yang biasa nyeting-nyeting balap gitu. Nyeting buat harian juga bisa. Yang penting yang biasa modifikasi lah. Yep. Gedean klep bisa juga ya? Ya. Rimmer bisa juga? Hah? Rimmer karbu bisa juga? Lemar bisa. Sebenarnya lemar kita makan waktu agak lama. Soalnya gitu ya? Personnya lagi kerjaannya gak juga lengkap lagi. Ya? Kerjaannya emang kerjaan kecil gitu, kerjaan teliti, jadi nggak bisa buru-buru. Sekir gitu ya, sekir juga. Sekir biasanya ke bengkel. Kita biasanya nyekrap, itu diapain di orang, ngerubah nanti sekirnya terakhirnya baru. Terakhir sitting clap bisa juga ya? Sitting clap. Apanya? Bikin sitting clap bisa juga ya? Iya. Kita ngerubah modifikasi head diperbesar tuh di itu bisa. Itu kan pada yang bawah semua udah modifan semua. Sorot aja ini. Sitting clip baru pasang. Udah kok. Makasih ya kok, nanti okay. Kalau udah cocok mungkin bisa jalan ya, sini. Coba cari bengkel yang biasa itu dulu aja ya. Ya.